Halo guys, welcome back to my channel. Dan kali ini adalah cara Pompei ya di game Doomsday Last Survivors. Dan ini pertama kalinya kita bermain ya Pompei ya. Dan langsung kita akan mulai bertarung di sini ya. Kita udah 13 juga. Ya, karena state muda jadi ya orang-orangnya seperti ini. Dan orang-orang yang penting itu udah masuk sini gitu guys. Dan serunya memang di game Pompei ini kita harus merebut beberapa item di sini ya. Langsung saja kita akan mulai. Dan tadi masih ada kendala pada saat mau masuk karena ada di pertanian ya, ladang pertanian tadi itu guys. Jadi harus ditarik terlebih dahulu. Dan langsung kita akan mulai bertarungnya ya. Ini kita akan loncat ke sini bisa apa kagak? Karena ini udah lupa, agak lupa ini untuk bermain game ini. Kira bisa ternyata nggak bisa ya. Oke, langsung kita akan mulai untuk bertarungnya, cuy. Kita akan ke sini ya, satu orang dan sisanya masih jalan ke sini ya. Kita udah mulai jalan cuy, dan aku langsung ke bagian ini ya. Kalau ada kesempatan dalam kesempitan bakalan cari tempat yang lain lagi gitu ya. Ini juga akan aku cari. Ini sebenarnya berapa yang bisa aku cari nih ya? Pokoknya musuhnya banyak nanti belepotan nih cuy. Nah ini dia, inventory akan aku perbanyak terlebih dahulu ya untuk menempatinya. Dan di sini juga ada ini belum ya, ini juga masih ada lagi satu. Langsung kita akan jalan cuy ya. Untungnya kalau di game ini ya pasukan nggak bakalan mati ya, nggak perlu takut ya, ini pasukan santai aja gitu guys. Ini punya aku udah jalan, dan ini jalannya sangat lama banget. Ini si Ketara udah cepet banget jalannya ya. Kok bisa cepet ya? Dia gunakan apa nih? Jalan cepet banget cuy. Cepet banget jalannya dia cuy. Ini lagi beberapa menit langsung muncul di sini ya. Paling bagus emang bangunan langsung ditempatkan di bagian ini ya. Let's go, Sam. Kalau bisa relok bakalan bagus banget. Kan nggak bisa cuy. Nggak bisa relok ke bagian itu. Nah ini dia, aku masih jalan dan lumayan jauh perjalanannya ya. Udah kayak ke barat mencari kitab suci cuy. Ini kita coba kesini nih. Udah ada yang bertabrukan di sini ya. Baru 36 ya. Helikopter udah muncul. Dan ini sebenarnya kita bisa relok di bagian musuh ya. Oh bisa cuy. Bisa tapi nanti. Akan aku tunggu terlebih dahulu temennya ya. Kalau bisa akan aku relok ke sana. Biar nggak terlalu jauh banget ya. This way. Tuh kan udah ada yang relok langsung ke bagian ini. Itu bakalan bagus banget. Kita bisa relok ke bagian ini biar nggak terlalu jauh banget. Bisa ternyata. Langsung kita bagian sini dan kita mulai jalan ya, berbaris. Nothing to worry about. I seem worse. Ini nanti bakalan teler.
lo di bagian ini. Kita akan jalan ke bagian ini, coba ya. Kita akan cari musuhnya, cuy. I'm on my way. Kayak jalannya belepotan banget ya, lama banget. Kita serang-serang ini terlebih dahulu, dan kita akan ngebegal ya. Gamenya keren banget kalau bagian ngebegal orang. Nah, kayak apa gitu ya. Kita akan hajar langsung nih orangnya. Bisa kita hajar cuy orangnya. Sukakuf namanya ya, Sukakuf namanya cuy. Ini pengendara semua ini yang dia gunakan, bukan inventory. Ada yang kayak gini ternyata di sini. Kita akan menghajarnya di sini. Kita akan mulai menyerang cuy. Langsung dihajar cuy. Langsung kabur orangnya cuy. Langsung kita ajar orang-orang. Oh, kita serang coy. Attack orangnya. Kita ajar. Oh, ada yang kalah tuh. Siapa tuh yang kalah? Oh, ada yang kalah juga tuh. Siapa tuh yang kalah cuy? Karena bermain game ini awal-awal main keren banget cuy. Kita bisa bantai orang-orangnya. Soalnya ya negara baru ya. Jadi agak lain lagi. Ya, aja tuh. Langsung modar orangnya, cuy. Kita bisa adu mekanik sama orang-orang. Berapa orang tuh banyak, cuy. Banyak banget tuh, kalau bisa ya kita ya bergerombolan. Ini ada salah satunya itu masih di sini ya. Wih, 1 jam coy, kampret. Terlalu lama banget itu. Ini aku mau cari lihat dulu ya. Let's go, Sam. Nah, ini dia. 2 tempat akan aku gunakan ya. Ini bisa ikuti teman gak ya? Kita nggak bisa coy. Ini juga pasti akan ada sama ya monsternya ya. Nah, kita akan mencari di sini nih teman kita. Akan kita bantu, coy.
jalannya lambat banget. Let's go, Sam. This way. This way. This way. Let's go, Sam. Let's go, Sam. I'm on my way. Let's go, Sam. Ini 700, aku 900, 800 ya. Dalamnya apaan? Batu ya. Wah, hampir sebanding ternyata ya. Coba warna orange ya, atau warna ungu ini punya aku ini. Bakal bagus banget. This way. Bakalan bagus banget sebenarnya. Let's go, Sam. Waduh, ini yang terlemah ternyata. Ya, kita akan kumpulkan terlebih dahulu di sini, baru akan keluar ya, satu. Let's go, Sam. Kita akan masuk ke sini lebih baik. Ada orang yang teriak-teriak karena di gangbang. Bukan, kita udah di sini dan dia mulai menyerang. Paling enak memang di bagian situ ya, di bangunan. Ini berapa orang yang udah ada ya? Banyak, cuma 2 orang doang. Oh, tapi udah lumayan tuh, udah kayak batu tuh. Wah, ini apaan kok ada yang kayak gini nih di sini? Aduh, kita di gangbang coy. Tuh kan. Waduh, udah warna coklat versus yang warna biru. Perlengkapannya bakalan molor langsung orangnya, pasti ya. Auto molor orangnya. Ini juga sama coy. Dan ini temennya ada juga yang masih berpartisipasi mencari ramuan. Ini apa namanya ini ya? LZR ya. Itu udah diambil sama Ketara. Itu udah lumayan banget tuh orangnya. Kuat banget masalahnya cuy. Kita diajar-ajar sama orang kayak gini, mana nih? Penyembuhan ini sangat lama banget, sampai tolol ya. Ih, banyak banget segitu ya. Lama banget pemulihan pasukan cuy. Nah, untuk poin kita udah menempati ya, lebih banyak daripada musuhnya. Ini masih awal loh. Oh, di sini masih adu mekanik rupanya. Udah kayak ayam sayur.
Aduh, mekanik orangnya, cuy. Kita lebih unggul daripada mereka, cuy. Kita ajar. Langsung mati suri orangnya. Oh, ada sinang ya, itu orangnya kuat banget dan serangannya gede banget ya. Yang di dalam tuh pasti kalah, ada sinang leader di aliansi aku itu ya. Bukan, bener langsung kalah orangnya, langsung diledakan cuy. Salah satu teman kita udah di ya cari sama mereka ya. Di dalamnya zombie apa gimana ini ya, apa orang? Nothing to worry about. My teamwork. Nah, ini teler satu nih. Nah, mati anjir. Mestinya udah teler.
jamais causé d'ennui. This way. Hang in there, kid. Thank you.
to wait too long. We'll all die one day. Nothing to worry about. Might seem worse.
all die. This way. This way. Kampret ini punya aku langsung ke relok cuy. Ke base langsung cuy. Wah, aku kira ada yang salah, ternyata bangunan aku itu di-attack sama musuh ya. Enggak dia ternyata di-attack. Waktunya
serangan balik nih ya. Tapi orangnya hebat banget nih. Perlengkapannya udah warna ungu ya, sedangkan aku masih warna biru. Tapi kalau warna coklat sih kayaknya bisa ya, apalagi warna merah itu gampang banget kayaknya mengattack orang yang seperti ini ya. Bukan. Aku diserang lagi coy, sama orang yang tadi nge-zero aku itu ya. Ya attack lagi. Ya ngungsi dulu, ngungsi ke bangunan orang. Langsung attack cuy. Hampir semuanya sudah kita rebut ya untuk tempatnya. Ini keren banget, dan ini ada kereta api ya. Ini nggak bisa kita cari ya. Ini tempatnya lumayan jauh juga nih. Ini ada yang attack juga nih. Langsung kabur orangnya. Dan untuk di game ini cuma maksimal 25 ya markas besarnya ya. Kira udah ada peningkatan dari dulu, ternyata belum ya. Dan untuk yang menempati di sini ada si Adut ya, dan juga si Nak namanya coy. Aku cek-cek juga pasukannya, dia itu udah wah ngeri nih, warna merah. Dan untuk powernya dia itu sebenarnya dulu itu 300 juta ya, tapi sekarang kesisa lagi 100 juta, mungkin udah pensi ya. Terus pernah di zero sama orang, jadi ya merosot untuk powernya. Dan lagi 14 menit, ya acara udah berakhir nih. Untuk yang mencari bio ya biarkan aja teman kita yang hebat yang mencari bionya. Karena kita lemah ya jangan. Tuh kan ada mekanik di sini cuy. Kalau aliansi R58 ya dulu itu lebih ngeri lagi. Dan gampang banget untuk menyerang bangunan seperti ini sampai zero ya, musuhnya sampai nggak berani nyerang cuy. Itu parah banget. Bukan sinak kesini, jadi sekarang aduh mekanik nih kayaknya orang mau di zero nih. Ini gimana perlawanannya dia nih? Wah, diserang. Wih deh, langsung habis cuy. Tiga orang geng-beng semuanya. Tuh, ngerok sembarangan. Tuh, udah tiga orang langsung KO. Lagi satu. GG cuy. Rosok katanya, dan ya lagi dikit tuh ya dicari orangnya tuh, kalau semati cuy.
Gak ada yang berani jalan langsung orangnya. Ya aku di mana? Udah digembeng lagi sama orang. Thank you.
Hang in there, kid. We'll protect you. I'm on my way. Ya, dan kita menang ya di pertarungan ini. Dan ya, seperti yang kita tahu, Nak ya, ini orangnya emang superior banget. Dan kita melawan part 16 ternyata ya. Ini aku kurang tahu juga ini aliansi dari berapa ya, rank 1 apa rank 2 nya. Nah, ini dia untuk poin terbaiknya ya. Kalau dulu cuma segini doang, tapi sekarang udah ada peningkatan. Ini di rumah sakit ya semua ya? Oh, aku kira di rumah sakit semua cuy. Kampret, kaget aja.
waktunya kita lagi bertani ya. Oke guys, itu dia untuk pertarungan Pompei ya, pertama kali setelah region ya, migrasi region gitu guys. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Saksikan video berikutnya di Indra WTF. See you next time. Bye-bye.